suka perasaan PPNR. Ibu Menkes, Ibu Menkes, kami bidan desa. Sejak pagi ribuan bidan desa memadati Jalan Hajah Rangkono Rasuna Said tepat di depan kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam forum bidan pegawai tidak tetap Forbides PTT berorasi dan membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan. Aksi unjuk rasa ini buntut dari janji pemerintah yang akan meningkatkan status mereka dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai negeri sipil. Forum Bidan Desa menuntut Kementerian Kesehatan segera menggelar rekrutmen calon pegawai negeri sipil tanpa ujian, seleksi, atau batasan usia dan mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden tentang peningkatan status bidan PTT menjadi PNS. Tentunya kami ingin di pemerintahan Jokowi ini ada perubahan besar ya, bahwa pemerintah tidak bisa bilang bahwa aturan yang ada akhirnya menghalangi bidan PTT yang sudah mengabdi ini untuk menjadi PNS. Kami ingin bekerja dengan tenang di daerah, sehingga kami juga butuh ketetapan status sebagai pegawai tetap negara. Aksi Forum Bidan Desa Indonesia ini sempat menyebabkan kemacetan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Menteng tersendat karena pemberlakuan satu jalur. Azizul Hakim, CPNN.